Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Beki Official, Bang Beki Channel untuk semua. Hadir kembali pada video ini, saya mereview sebuah artikel perihal usaha cuci mobil, ya, car wash, sebuah usaha cuci mobil yang khusus menggunakan robotic car wash atau cuci mobil robotik, ya, menggunakan alat robot, ya, tetap, ya, ada orangnya, ya, yang mengoperasikan robot tersebut. Ya, ini salah satu artikel yang baru saya baca, Car Wash Robotics. Nah, isinya yang menarik dari artikel tersebut tadi, usaha car wash robotics dapat memberikan keuntungan bisnis cuci mobil lebih optimal karena proses pengerjaannya yang singkat. Saya perlu membuktikan aja bahwa keuntungan bisnis cuci mobil lebih optimal karena proses pengerjaannya yang singkat. Tuh, hanya sekitar 5 hingga 15 menit satu unit mobil dapat diselesaikan. Mulai dari proses penyemprotan awal, cuci sabun, hingga proses bilas. Nah, dari sini dulu. Mungkin pemirsa nanti akan bertanya-tanya atau saya sendiri akan menyiapkan materi berikutnya yang terkait dengan permodalan, pemilihan lokasi, dan lain sebagainya. Mungkin pada video berikutnya, ya. Kali ini pembuktian dulu. Oke, berikut videonya. Langsung masuk disambut dengan semprotan air otomatis. Ini saya mau minta izin turun, ya, minta di stop dulu supaya saya bisa buka pintu, ya, karena saya perlu ambil video karena saya berangkat sendiri nih, jadi saya perlu turun dulu, ya. Nah, oke, okay, udah maksud, ya, agar dimatikan. Oke, saya turun untuk meliput dari luar, termasuk juga lingkungannya, ya. Jalan ini di Jalan Pramuka Timur, ya, pertigaan dengan Jalan Jenderal Sudirman Timur, Purwokerto. Silahkan dicari sendiri bagi yang belum familiar atau belum pernah mengunjungi tempat cuci mobil di sini. Ya, kita lihat aja berapa menit nanti, apakah benar sekitar 5-10 menit kata petugasnya tadi. Kalau di artikel kan sampai 15, ya. Oke. Ini depan dan pencucian, berarti ini menit pertama sudah dimulai, ya, sejak saya turun tadi. Ini sudah termasuk berapa menit berjalan. Nah, ini saya lihat dari depan sekarang. Nah, setelah sekian menit, mungkin sudah ada 5 menit, ya. Nah, saya jadi pemilik mobil juga tetap bisa di dalam. Ya, langsung bersih tinggal pengeringan. Alat cuci langsung mengkilat, tinggal dikeringkan. Luar biasa.
Ya, itu peralatan dalamnya. Tim ya. Iya. Sudah lama, Mas? Ya. Sudah berapa tahun? 11 tahun. Wah, 11 tahun ini, guys. Wah, luar biasa. Dengan Mas siapa? Karena layanan yang cepat, jadi pasiennya cukup banyak, tapi juga cepat. Jadi pemilik mobil juga bisa tetap di dalam. Ya, langsung bersih tinggal pengeringan. Tampaknya udah selesai nih. Udah dikasih kertas tuh di bawah pedal. Alhamdulillah sudah selesai nih. Saya langsung naik ke mobil dan menuju ke kasir sambil keluar sekalian. Simba, bayar di sini ya. Ya. 46.500 ya. 46.500 guys. Hanya 10 menit. Rp50 masih ada kembalinya, guys. Pokoknya Rp50 kembalinya ya, Pak. Ya, sama-sama. Makasih. Kelihatannya banyak pelanggan, langsung selalu ada yang datang. Oke, guys, gitu aja dulu. Saya mau langsung balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.